Jadi kan ceritanya si cerita si Acun ini belum kelar nih Cun. Iya siap. Cerita lu kan belum kelar nih. Jadi ya, sambil mempersiapkan cerita lu kan kita ngisi kekosongan nih. Ya jadi pengen ceritanya itu cerita tentang penculikan. Jadi penculikan si cewek apa dari anak kecil dulu? Nah itu nih, nanti ya, kita bahas di sini. Lebih bagus penculikan cewek om. Ya pengen lo. Iya cewek aja lu. Risik lu, dasar lu, ah botak. Ay. Ceng, asbaknya. Semoga betul. Ya kita coba untuk nulis, tulis, tulis, tulis. Ya apa tuh? Bawa aja nulisnya. Nah kita membuat karakter ya. Karakter. Nggak usah ntar belum di komputer. Ya. Gender, cewek apa cowok? Cewek. Cewek jagoannya. Kok cewek jagoannya? Karakter kita mau tokoh utama dulu lah. Jagoannya. Cowok, udah tulis. Cowok dulu nih. Iya tulis cowok. Nah, tulisan yang kayak tadi bagus. Iya, cowok. Cowok nih. Cowok. Berisik botak. Kayak presiden ya. Umur. Kayak dokter. Cowok, umurnya berapa? Jangan tua. Dengerin. Ya. Biarin stres sih, Ang. Umur berapa, Ang? 20 aja lah. 20 sampai kisaran 21, 22, 25. Ada 20 sampai 25. Ya, ada dong. 20. Ya, 20 sampai 25. Umurnya aja di sini ya. 20 aja. Berumur. Berumur. Kasih berumur dong, main 20 baik, 20 cowok. Transgender 20. Berumur 21. 20 sampai 25. 20 sampai 25. Oh, lain main. Ya, pakai tulisan sampai dia. Strip aja sih. Udah, udah. Indonesia banget. Sampai, jangan sampai. Cun. Yes. Kasih nama, Cun. Nama. Katanya kan baik yang pesen nih, namanya jangan nama asli dong. Iya, 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 Joko. Joko lagi terkenal lu di sinetron. Joko. Abang jago gimana? Bokir, bokir aja gitu ya. Bokir. Yang penjual dong di namanya, gila banget ya, mah. Kalau action gini lu, bokir. Bokir ya. Kalau enggak ini apa, triple H. Triple H. Semen dong. Ya. Junet. Iya kan? Oh, namanya yang biar orang itu jadi mod gitu. Jadi satu yang gampang diinget sama orang. Gaok. Bisa kayak inget gaok. Umum enggak? Gaok umum ya. Lu di mana-mana panggil gaok kan, Bre? Doang. Dia emang manggilnya Don. Apa nih? Padang. Padang. Padang aja. Padang mau buang. Lu tiga. Serem lah. Joko. Ayun aja. Rendah. Tersiun nih. Ayo nama nama. Patir aja gitu ya. Serem gitu. Ketawa aja patir. Patir ya. Serem ya patir ya. Bagus patir. Ya. Patir. Yang patin. Patin sama tukang manuk. Patir. Patir. Haknya, haknya dia, haknya dia, haknya dia. Di nama, umur bernama gini, jadi ceritanya nyambung. Orang cowok berumur 20 sampai 25. Oh, ngomong nih, Om. Iya, di sini cowok namanya gitu. Seorang cowok bernama. Oke, oke, siap, siap. 25 nama. 25 tahunnya. Tahunnya mana itu? 20 sampai 25 tahun. Tahun berapa dia? THN deh sih. 2020 dan ya, tulisan nomor sekian kelamar tahun udah itu tahun udah 25 tahun ya, kan mau tahun 2020 nama masuk sono nama di sini nih bernama yang bernama yang bernama Patir. Patir putra Gundala. Patir aja. Yan, apa? Single apa ini? Single.
aja lah. Duda dong bosku. Duda jing bosku. Single berarti. Maksudnya single punya pacar atau sih. Enggak gitu. Jomblo. Jomblo. Single situnya ya. Jomblo apa single nih? Jomblo. Jomblo. Ya udah jomblo. Terus dan tulis jomblo. Jomblonya udah berapa tahun? 30 tahun. Ya, ingatnya yang sok sedih. Satu tahun aja ya. Setengah. Ini protesnya kesirian, kesirian ini. Ada ceweknya tahu ding. Ya nanti itu ceweknya. Atuh ceweknya mah gampang ada, Pon. Ada saya manis, yang bernama Patir. Ini mah buat ini dong kan ya. Tidak mempunyai cewek. Itu buat cerita kita itu. Patir tidak mempunyai cewek. Jadi kan bercerita seorang cowok umur 20 sampai 25 tahun yang bernama Patir, misalnya mempunyai cewek, iya. Nanti korban penculikan. Yang korban penculikannya taunya dari mana tempatnya? Nanti akan berhubungan sama penculikan pertama. Yang pertama nyulik si Danu ceritanya. Ya kan nyulik si Danu, culiknya kesel, pusing. Akhirnya suruh pulang tuh. Pulang katanya kan. Nah, jadi si nanti si jagoan itu akan dapat infonya dari anak kecil itu. Tahu tempatnya. Ya udah berarti punya cewek. Yang bernama Fatih mempunyai pacar. Punya orang kekasih berarti. Ya, ya. Mempunyai seorang kekasih yang terindah. Ada tempat. Ini seorang kekasih. Berapa tahun pacarannya? 2 bulan. 3 bulan. Astagfirullah, 2 bulan enggak usah ditolongin. 3 tahun, 3 tahun. Masih yang ada tahun-tahunnya ya. Masih pengen masih tahun. Kasih. Ini sudah berpacaran tuh katanya 6 bulan katanya. Sudah berpacaran selama 6 bulan. Iya. Kan bejangkapan tuh bikin ceritanya tuh. Tahu bejangkapan tuh. Diculik elok bodoh amat. Tril, si Patir kerjanya apa, Tril? Kuli aja. Kuli. Kuli apa nih? Kuli apa dulu? Kuli banyak, orang umum. Kuli ngambil ular? Kuli bangunan. Oh, atau apa? Apa seorang mahasiswa? Apakah pekerja? Mahasiswa sambil kerja juga. Mahasiswa. Masa mahasiswa nyuri? Di jagoannya. Iya gitu. Terus udah tulis. Mahasiswa lagi. Mahasiswa. Seorang mahasiswa. Dik, kuliahnya jurusan apa nih? Kuliahnya jurus apa ya? Teknik mesin aja dah. Teknik mesin gitu. Ya gitu. Broadcast. Kayaknya gak ada yang tau. Ada yang gak usah jauh-jauh. Apa? Mesin. Mahasiswa. Iya, mahasiswa. Jurusan? Jurusan teknik mesin. Magang juga lain. Magang. Teknologi yang gaduh di dalam HP yang suaranya repot. Jurusan media. Iya tahu. HP jangan ditutupin aja mic-nya. Mic-nya mendem aja suaranya. Dan. Ceweknya namanya siapa? Putri. Cewek namanya Putri. Ceweknya namanya Putri. Woi, yang aneh dong nama ceweknya, Bro. Empon. Si cewek bernama Mirna, Mirna. Siti, mobil aja mobil. Bagus yang Mirna, mobilnya. Siti, ini namanya. Saudara, terserah Siti. Putri naon gitu. Si cewek si cewek yang bernama Putri. Kekasihnya bernama Putri Salju. Om ada gelas lagi dong. Ada apa? Teng ambil gelas lagi, Teng. Gelas. Pastry itu. Ayo gelas. Ya, kekasihnya bernama Putri. Kirimin dia. Dah, Tang. Si Putri sekolahnya apa? SMA apa mahasiswa juga? TK. Mahasiswa lah, SMA. TK dong, tukang kerupuk. Cuci. Apa nih? Putri mahasiswa juga. Orang mahasiswa. Juniornya gitu.
Wih, junior, ngeri. Senior juga kalah. Senior kita. Acun. Acun. Mahasiswa. Bagian apa? Lu jawab. Oh, sini. Ekonomi, hukum. Hukum aja lah. Cewek apa aja sih? Dokter, Cun. Cantik. Iya, Cun. Hukum bidan hukum si jam dia jadi hukum dia ya. Tarik sis dah oleh tulisan nama Sabri dia kenyang mau. Nah kondisi dia kayak siapa apa tapi kira apa kau apa kong? Apa kong? Ini udah sih ada pikiran apa kong? Apa kong? Sekarang kita ke premusnya. Itu udah karakter kan? Aduh. Udah karakternya. Water air. Water banyu gitu. Water banyu. Water sister. Emang anjing udah mana? Eh Cun, Anis. Apa nih? Premis. Ini karakternya udah, sekarang kita ke premis. Jadi premis itu ide awalnya, dasar cerita kita. Berarti kan premisnya bisa jadi, ini kanang ya, nanti bisa dirubah sama yang lain boleh. Jadi seorang pemuda yang menyelamatkan pacarnya. Seorang pemuda menyelamatkan kekasihnya yang menjadi korban penculikan. Ada yang lebih bagus lagi nggak kata-katanya? Seorang kekasih. Manggut. Seorang pemuda. Seorang pemuda yang foto fenomena. Lagi tuh bro. Ini ya di luar aja. Yang tadi aja udah pasti. Woi, tulis satu. Oh, bisa diculik. Nah, itu nanti di sini ceritanya nih dari premis itu kita kembangkan. Apa nih? Tadi apa lupa? Premis, tulis. Premis. Kumis kayak. Bawahnya dong bengkain satu ini. Premis. Kumis kayak. Kumis. Seorang bacot. Terus apa? Tadi seorang pemuda yang bernama Fatir. Fatir menyelamatkan kekasihnya. Menyelamatkan kekasihnya yang menjadi korban penculikan. Penculikan siapa? Menyelamatkan. Penculiknya siapa nih? Menyelamatkan. Kasihnya. Yang menjadi. Kasihnya. Kan udah jadi korban. Menyelamatkan. Yang menjadi korban. Yang menjadi korban. Yang. Ah, ini bolot beneran. Korban. Korban. Menculikan nama ya nama gengnya Yan apa nama gengnya nama penculiknya penculikan udah gitu ya ntar menculikan geng nah iya genggong Rian ngomongnya ke Rian iya kalau ketemu kentut apa lu baru berantem maksud gua gitu iya gak apa-apa lah enggak bakal ada yang jadi acis gagap dia ketawa nyambung-nyambung gengsot bagus gangster geng warrior geng apa terserah Rian naga hitam naga putih geng hilut mantap amat ya PC anak buah channel geng cacong geng hitam ya udah masuk geng hitam
buat itu mah harus pakai sebaik temanmu. Ya siap-siap lah, Rene. Tanya serian lah. Biarin lah biar rapi. Kayak ada yang punya pae. Kayaknya ada yang pakai cukluk nih, Bay. Iya, ini mah kayaknya sebaik hitam semua mah. Karena itu foto hitam. Woi, ini karena keren. Yang hitam itu aja. Berarti muka juga harus hitam. Iyalah, lu. Awas lu. Target hitam-hitam aja udah hitam memang. Target karakter udah dapat. Urgensinya. Kegentingannya apa harus diselamatkan itu kenapa? Apa yang menyebabkan si cewek ini harus segera diselamatkan apa? Apa enggak nunggu ntar aja bulan depan? Enggak gitu. Lah, jadi apa yang menyebabkannya? Menyebabkannya karena ya, Adon yang jawab, oh. Don, jawab dong. Jangan menyelamatkan kentut. Don, ayo Don. Urgensinya apa yang menyebabkan si kasih itu harus segera diselamatkan? Ya, singkat aja lah, kepada mau dibunuh aja kan. Mau dibunuh. Mau dibunuh. Udah, tulis mau dibunuh. Ayo saja dibunuh. Aduh. Bawahnya dong. Urgensinya. Urgensi di sini, urgensi. Urgen, urgen. Urgensi. Iya. Hah? Iya. Ya, urgen. Cie, urgen. Cie. Awas ya, mau organ tubuh. Si, terus apa mau dibunuhnya? Ya. Singkat amat, Bos. Iya, mau dibunuh satu itu baru plan satu ya. Nanti kan dari yang lain mungkin ada real, April. Urgensinya apa, April? Ini mau dibunuh. Kenapa? Selain dibunuh ada lagi enggak? Anak polisi. Utang, bisa bayar utang juga bagus. Utang di Pak. Karena ini minta itu minta tebusan. Minta tebusan. Minta tebusan. Kalau saat baru. Iya. Berarti kan di gangbang. Enggak bener lu. Ini juga bagus. Dia punya masalah sama si cowoknya terus di yang diincarnya si pacarnya. Jangan dikasih tahu. Nanti grand seri. Mau dibunuh minta tebusan. Ya. Her. Hari. Apa lagi? Karena cinta. Asyik. Cinta segitiga berarti. Bukan cinta segitiga sih, cinta sebelah tangan ini. Minta tebusan. Berarti, karena cinta. Korban ini penolakan cinta. Korban ya, parang share ini ngomong apa panci. Seneng bener dah sebentar duit ya. Teh ada lagi tadi dendam apa dendam pribadi itu dendam ke si cowok dendam pribadi aja dia target si cowoknya korban dendam. Dendam korban dendam. Aduh. Dendamnya karena apa? Oh. Berarti bisa digabungin ya. Si penculik pura-pura minta tebusan. Ternyata di balik itu ada orang yang sebenarnya suka sama si cewek, ya kan? Ya, akhirnya tidak suka dengan si cowok dengan alasan minta tebusan. Ya, mancing. Mancing si cowoknya biar datang. Ya, tapi ini awal dari penculikannya adalah karena dendam ke si cowok ingin ngabisin. Berarti harus ada adegan nostalgia lagi. Iyalah. Yang nostalgia di nostalgia ditabok sama cewek. Waktu kalah saing gitu, si iya kalah saing ceweknya malah milih si Samsul gitu. Woi, jangan gua lah. Gua kan aing padahal mantan. Contoh. Contoh belum tentu bener. Woi, anjing. Namanya contoh mah sekedar namanya. Ayo siap terus. Itu udah tulis belum si Adon tadi? Udah. Korban dendam. Ya, kesimpulannya tulis dong. Apa ini? Cewek yang korban penculikan yang dilatar belakangi oleh dendam terhadap makan tidur nongkrong begadang udah mau setahun hidup gini-gini aja. Apa tadi kesimpulan udah iya
kesimpulannya urgensinya adalah korban penculikan yang dilatar belakangi oleh rasa dendam. Terhadap kekasih cowoknya, terhadap Patir gitu. Tegangi rasa dendam. Dendam? Iya, terhadap terhadap siapa coba? Patir. Dia penulis ongko ya. Dah. Nah, itu premis ya. Baru urgensi. Terus yang ketiganya kan pernah cerita sih, karakter, urgensi. Apa ya satunya? Ada tiga ini kan. Kemarin urgensi, karakter, urgensi. Bukan. Oh, ini. Halangan. Halangannya. Iya. Halangannya apa? Halangannya. Tadi sampai mana? Ente. Ente belum ya? Tadi belum masuk kan ente? Cukup doang. Teh, halangan internalnya apa? Halangan. Bukan halangan eta. Jadi gini. Dia ingin menyelamatkan pacarnya dari geng. Halangannya apa? Pertama mungkin tidak tahu tempatnya, kan contoh tidak tahu tempatnya. Ini eksternal ya, berarti pribadi ya, dari dianya nggak punya. Yang kedua, apakah dia dasarnya apa mau nyelamatin, punya apa dia nih berani-beraninya nyelamatin ceweknya diculik gitu, punya apa? Kasih. Iya, ngerti. Cuman kan kalau dia nggak punya ibaratnya bela diri lah. Minimal pegangan kan. Pegangan apa kayak gitu. Iya, atau sempak-sempak kayak. Walaupun nekat gitu nolongin cuman nyerahin nyawa doang. Iya, belajar dulu. Belajar. Enggak, kalau emang kita ceritain dia emang udah punya enggak masalah. Maksudnya dari internalnya apakah ada masalah enggak? Berarti kan ente mah bilangnya aku tak